Kata akhirat lebih baik pada dunia, bermaknanya kita orang alim. Lepas tu tak ada dalam senara orang Islam jahil. Tak ada. Orang Islam tak ada jahil. Semua orang Islam kena pakat ngaji, belajar, tahu, reti. Cuma banyak sikit dalai toho hak tu duduk di siapa-siapa usaha dan Allah Ta'ala bagi kepada setengah-setengah orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ Ayat 7 sampai 9 surah Al-Anbiya. Ayat 7 sudah pun kita dengar dah makna dan maksud dia kemarin, tapi ulas sekali lagi. Allah Ta'ala firman, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyikan kepada mereka, maknanya bukan malaikat. Semua tu adalah manusia belaka dan lelaki belaka. Tak ada rasul di kalangan perempuan. Walaupun orang perempuan adanya terpuji dan disebut nama setengah-setengah dan kisahnya di dalam Quran. Maka ternyatalah kamu kepada maka bertanyalah kamu kepada ahli zikri. Ini sudah pun kita dengar dah kemarin. Jika kamu tidak mengetahui. Bermaknanya semua perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, hakikat, maka tanyalah orang-orang yang mengetahui. Kalau zaman Nabi dahulu kan, orang yang biasa baca kitab-kitab Taurat, kitab Injil, hubungnya dengan Rasul, Nabi dan sebagainya. Kita zaman sekarang ni, Alhamdulillah, bila ada Quran, ada hadis Nabi, adanya catatan, tulis-tulis saya, yang ditulis oleh para ulama pada zaman dahulu sampai zaman sekarang ni. Maka orang alim semua tu dipanggil sebagai ahli zikr, insya-Allah. Sebab tu ulama-ulama ni orang yang makan saka Nabi. Terutamanya ulama yang bersih hati, cuci hidup dia. Dan memang dia nak kepada kebenaran, royak kebenaran kepada orang serta dengan diri dia sendiri pun nampak katanya dia nak kepada kebenaran. Ada juga setengah-setengah ulama wal'iyazubillah, iaitunya ulama jahat, ulama yang tak baik. Fikrah-fikrah daripada ulama juga kadang-kadang menetar dengan Islam, kadang-kadang puruk di kalangan orang yang mengaji tinggi-tinggi tapi gleweng dalam hidup dia. Kadang-kadang fatwa, fatwa ni maknanya jawab pe ha-ha cara hidup dan agama diberi tidak serupa dengan kehendak yang sebenar. Ini wallahu alam, kita nak kata ahli zikri ke tak, bukan. Wallahu alam lah, kita tak ada tak katanya orang dia pasal glowing, banyak benda-benda yang direko-reko dalam hidup dia, go to go ni, go to go ni, hak dia buat tak seperti dikehendak oleh agama, oleh Allah Ta'ala, oleh Rasul. Maka kita tidak anggap katanya orang itu adalah ulama. Kita tidak anggap mereka itu ulama. Tapi ulama yang sebenar, gapo maksud alim? Alim jamak dia ulama. Gapo tu? Orang yang tahu benar-benar, amal benar-benar membawa kepada takwa kepada Allah. Itulah dia panggil orang alim. Lepas tu sekurang-kurang orang alim ni, iaitunya orang tahu akhirat lebih baik pada dunia. Tu orang alim. Kalau kita tang kam-tam, walaupun cerdik seorang manusia, boleh kedok kita namakan dia sebagai seorang alim? Ya, pada zahir
Orang tu orang alim, orang reti. Alim artinya puru. Tapi dalam istilah Islam ni, dia letak katanya, sekurang-kurang orang jadi orang alim, orang tahu katanya akhirat lebih baik pada dunia. Tu tangga mula-mula. Bermaknanya, siapa-siapa sahaja yang jadi orang alim, banyak ilmu, gotu boleh royak, goni, gotu, goni, goni. Tapi ia, ia patisit akhirat. Ia tak terima akhirat, maka tidak dinamakan orang alim dalam Islam. Dalam kacamata Islam, ia tu bukan orang alim. Pas kita semua insyaAllah, nah, semua orang Islam, dia tahu kata akhirat lebih baik pada dunia, bermaknanya kita orang alim. Lepas tu tak ada dalam senara orang Islam jahil. Tak ada. Orang Islam tak ada jahil. Semua orang Islam kena pakat ngaji, belajar, tahu, reti. Cuma banyak sikit dalai toho hak tu duduk di siapa-siapa usaha dan Allah Ta'ala bagi kepada setengah-setengah orang. Itulah yang dikatakan ahlu zikr. InsyaAllah. Lepas tu orang yang lebih tahu, lebih dalai lagi ilmu dia, lebih-lebih lagi lah disuruh supaya kita ni tanya orang ahli zikir itu. Orang pasal dalai ilmu dia, reti banyak. Allah, inilah yang kita nak pelik. Orang-orang zaman sekarang ni jadi banyak orang alim. Nah, kita kat klien banyak orang-orang alim. Tempat-tempat kita utama sekali hak kecek bahasa Melayu tani, kecek mudah-mudah ni kecek bahasa Melayu tani pak kita. Maknanya kad klien banyak. Walaupun ustaz, babo, guru bertabung penuh, banyak bertabung banyak. Tapi kita nak cari hak pasal Mekah sungguh, reti sungguh. Ha ni. Ni bila-bila kita duk kecek, kita buat soalan dia. Katanya, siapa hak jadi orang pandai tafsir sungguh? Ha, cuba royak. Misal tu. Ni bukan nak suruh kita jawab semua. Tapi nak tahu katanya, siapa orang alim reti sungguh tafsir? Siapa hak reti hadis sungguh? Ngapa hadis, ingat hadis? Reti-reti sungguh. Siapa reti fiqh? Ha tu. Siapa reti ilmu bahasa dan sebagainya? Pak kita ni boleh katakan miskin. Ada orang alim tapi boleh pasang hatu sikit, hatu sikit, hatu sikit, hatu sikit. Campur-campur nampak katanya seorang ni orang reti, orang alim. Tapi kita minta maaf lah, termasuk saya sendiri. Kita tak nampak orang alim tempat kita, orang-orang Melayu zaman lah ni lah. Hak tulis kitab banyak-banyak supaya dengan orang-orang zaman dulu. Ni tempat kita ni, kita kecek tempat kita ni. Tak ada termasuk Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Bermaknanya tempat kita miskin benar-benar kealiman seseorang manusia. Kalau kita tubik kitab apa maknanya tubik sekurah-sekurah-sekurah. Sekadar-sekadar 100 muka, 200 muka, sekadar tu. Tu pun kitab tak ada banyak sangat. Inilah perlu kepada kita, tempat kita utama sekali, cetak jadi banyak. Jadi pelik orang-orang alim. Lepas tu semangat kepada orang yang nampak katanya, dia nak jeli ikut ilmu-ilmu yang dia pandai, yang dia bijak. Semangat kepada mereka supaya orang-orang yang reti banyak ilmu saat itu, menulis, mengajar, sebar agama, gerbel diri dia siya mandai. Yang dia anggap katanya nak kaya dengan apa? Dengan mengajar dengan orang wirwid. Tak. Jadi jiwa khidmat. Hak ni kita ada nak. Kalalah pakak jadi lagu ning belaka, saya yakin orang tempat kita insya-Allah akan maju terakat kedudukan dengan ilmu dan sebagainya. Alhamdulillah. Pas jangan duduk tok di sore dua orang, kena jadi banyak. Pandit orang-orang alim. Alhamdulillah, boleh dikatakan ahli zikr. InsyaAllah. Mari pula ayat yang ke-8. Wama ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wama kanu khalidin. Ini dia kecik nabi-nabi rasul-rasul belakang ni. Iaitunya hubungnya dengan. Dan kami tidak menjadikan rasul-rasul itu bertubuh badai yang tidak makan minum. Maknanya rasul tu yang kena makan, kena minum. Ya manusia supaya orang ramai-ramai juga. Nah, tak makan tak lapar. Ada katanya tak makan tak minum matilah. Nah,
Dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya di dunia. Tak ada seorang pun Nabi tak mati. Bah, ada soalan? Bah, Nabi Isa? Nabi Isa akan mati sikit lagi. Walaupun dia diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Tuhan raya ada dalam Quran. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah akadkan Nabi Isa ke sana. Tapi dia akan turun satu hari sikit. Satu hari, dia akan turun ke dunia. Mari retoh di dunia dan akan mati Nabi Isa. Turun naik tanah umat Nabi Muhammad. Tapi bukan turun naik tanah seorang Nabi lepas pada Nabi Muhammad. Bukan. Dia tu tak naik Nabi lah. Tapi bukan Nabi lepas pada Nabi Muhammad. Faham tak tu? Sebab Nabi Muhammad ni adalah Rasul yang terakhir. Apabila Nabi Isa turun sikit lagi, bukan naik tanah Nabi lepas pada Nabi Muhammad. Tapi tamnaing dia tu tamnaing Nabi. Nah, begitulah. Jadi nak ayat katanya, semua tiap-tiap orang Rasul, tiap-tiap Nabi tu, adanya makan, minum. Lepas tu, semua tu tak ada kekal walaupun sore. Mati belakang. Lepas tu setengah-setengah Rasul, setengah Nabi, ada hak berkeluarga, ada hak pasal boleh bini, boleh anak, boleh cucu. Setengah-setengah rasul tak ada bini lagi. Siapa tu tak bini lagi? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam tak ada bini. Lepas tu dia akan beristeri di atas muka bumi ni. Siapa wallahu alam tak tahu nak jadi bini dia. Ha, ni nasib baik nah orang Tino yang boleh nikah dengan Nabi Isa alaihi salam sikit lagi. Setelah dia turun lagi ke dunia. Ni semua tu ada di dalam hadis-hadis yang Nabi royak. Alhamdulillah. Tengok nota kaki 9. Pak-pak. Yakni rasul-rasul itu manusia seperti kamu. Mereka makan, minum, beranuk, pinuk, sakit, pening. Dan kesudahannya mati. Keistimewaan mereka ialah mendapat wahyu dari Allah. Dan menjadi utusannya yang menyampaikan perintah-perintahnya kepada umat manusia. Ini nak jadi lebih jelas lagi. Ha-ha Rasul. Mari ayat yang ke-9 pula. Allah Ta'ala firman. Thumma sadaqnahumul wa'da fa'anjainahum. Wa man nasha'u ahlaknal musrifin. Ini Allah jinjan. Iaitu apa? Janji-janji yang Allah Ta'ala janji kepada Rasul. Dia rayak gotu, rayak gani kepada Rasul. Semua tu akan ditunai. Maknanya Allah buat sungguh. Lepas tu orang hak binasa sungguh, iaitunya al-musrifin. Siapa al-musrifin ni? Orang ganah. Orang deraka. Sebab tu dia terjemuh katanya, kemudian kami tetapi apa ni? Tepati janji kami kepada mereka. Semua hak Allah Ta'ala janji, maka jadilah. Supaya dengan ia ada wayak kepada rasul tu, rasul ni terutamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi sebut ada setengah-setengah apa? Setengah-setengah hadis Nabi sebut katanya wa'adani rabbi. Tuhanku janji kepada aku. Ada banyak. Bila kita kaji tengok dalam hadis adanya janji-janji Allah kepada Nabi. Sama ada di zaman dia, tapi hak banyak sekali, iaitunya akan berlakunya selepas daripada Nabi mati sampai ke hari kiamat. Masya Allah. Ini adalah janji Allah. Lalu kami selamatkan mereka dan sesiapa yang kami kehendaki. Sebagai contoh ni, Nabi Nuh. Dengan orang yang berimej kepada Nabi Nuh, Tuhan boleh selamat. Lepas tu Tuhan janji siap dah. Mung tolong bawa orang-orang berimej sekali dengan mung naik kapal. Nanti aku nak peracur, nak binasakan orang-orang hak diraka dengan mung. Apa ni? Orang hak diraka kepada mung dengan aibah. Di zaman Nabi Lut. Ini sebagai contoh. Zaman Nabi Lut, Allah wayak melalui utusan, apa maknanya, malaikat mengidup wayak kepada Nabi Lut. Hey Lut, mung sipereh malaning akan balo turung. Bandar akan turun di tempat ni.
membawa semua anak-anak mu, tapi mu jangan gerak, jangan panggil, jangan ajak bini mu. We duduk situ. Ya tu, supaya dengan Nabi Nuh juga. Tu hak ayat. Lah bini mu we duduk situ, we mati dalam keadaan binasa. Masya-Allah, Nabi Lut pun tobat. Tuhan royak kepada Nabi Lut melalui malaikat belakang ni. Wala yaltafit minkum ahad minkum ahad. Bila tubik, pak tubik umuh, jangan paling tengok. Takut ingat. Ya galaknya orang ada tubik umuh dia tengok semula, ya ingat ah dak rindu cinta. Nabi Lut tu royak mu tubik tubik. Tubik sekali dengan anak mu, dengan orang-orang hak berimej dengan mu tubik. Ha, sebab apa? Tak lama dah nanti dekat-dekat dengan nak subuh akan berlakunya balik bombing yang sangat besar. Ha tu. Tuhan pun tanya, "Alaysa subhu biqarib?" Dakkah subuh terdekat dah nak sapa? Tubik 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 cepat 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 cepat. Ha ni menunjukkan bahawa janji yang Allah Taala royak kepada rasul-rasul pada zaman dahulu memang tetap berlaku. Pas serupa juga dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak di dalam hadis dia royak so. Duduk di kita yang ngaji tak ngaji. Semua tu hak Nabi, kecek Nabi royak adalah menepati janji-janji yang Allah Ta'ala janji siap dah. Masya Allah. Sebab tu bila kita tengok benda berlaku di atas muka bumi, gotu goni, gotu goni, cek katanya hak Nabi royak, hak Allah Ta'ala royak dah. Gitu. Siapakah hari kiamat? Wa ahlaknal musrifin. Dan sebaliknya kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Maknanya kesudahan bagi orang-orang yang baik iaitu selamat, dan kesudahan bagi orang deraka akhirnya binasa. Itulah kita pun minta dah supaya Allah Taala selamatkan kita. Kalau tengok kepada keadaan dunia zaman sekarang ni, saya gambarlah katanya tak ada benda molek. Tapi boleh jadi dia ada lagi setengah-setengah orang duk berdoa lagi. Duk berdoa, duk teriak lagi, duk munajat dengan Allah Taala, duk wayak, gotu wayak kan ni. Hak ni boleh jadi Tuhan duk jaga dunia dengan semaya, dengan doa, dengan orang duk buat baik. Duk ada lagi atas dunia. Kalau tengok kepada keadaan seluruh, masya-Allah. Dunia hari ni banyaknya fasad, mungkar, rosak. Punuh habis. Pas orang kafir kita tak ada nak kecek dah. Orang kafir yang pergi pas belah dah. Kita orang Islam ni kita duk bosan. Bosannya orang Islam kita rusak, tak ada akhlak, tak mengaji, tak semayang, buka aurat, zina, mabuk, kaya, bebas belaka zaman-zaman dah ni. Allah, nah, kalau tak kuat kum dole diri kita sendiri, maka hancur dah. Tak ada dah agama atas muka bumi kalau sekiranya kita tak ambil berat ataupun tak sungguh dalam hal beragama. Sekadar ini, wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.